الله Masuk zaman keempat, iaitu zaman Jababirah. Inilah zamannya berlaku kacau bilau, berlaku fitnah-fitnah, berlaku maksiat di mana-mana sahaja. Sehingga ulama mengatakan pada zaman ini era fitnah terbesar tersebar, iaitu kuncu-kuncu dajjal. Ulama-ulama difitnah, mufti kena main lagu tu lah, dahsyatnya. Ulama-ulama difitnah, zaman kebebasan maksiat di mana-mana. A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعزنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا تجد له وليا مرشدا أما بعد. Terima kasih kepada Al-Fadhil Imam Bilal, EJK, Muslimin, Muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala telah hantar para rasul, para nabi alaihi musallatu wassalam, mengajak manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tugas rasul, para anbiya adalah membawa berita gembira dan memberi ancaman. Berita gembira tentang syurga dan ancaman tentang neraka bagi mereka yang tidak patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam kita melaksanakan segala perintah Allah, maka setiap sudut, setiap perkara ada tentang aturan, sabdaan tentang kehidupan manusia, yang mana disebut dalam satu hadis. Dalam kita melaksanakan kehidupan, beribadat, cari makan, tidur bersama anak isteri, ketahuilah manusia ini akan berakhir dengan kematian. Dan bila kecek mati, orang ni rasa tak sedap deh. Sebab tu Nabi kata, kafa bil mauti mau'izah, cukuplah kematian itu menjadi mau'izah. Mau'izah ni nasihat. Maka kematian itu diberi tanda. Sebelum mati itu ada tanda-tanda dia. Sakit, tak lalu makan, umur tua dan sebagainya. Dan Nabi pun ada bersabda, kana umuri ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku di antara mereka adalah 60-70 tahun sahaja. Dan malam ni masuk satu rejab dah. Satu rejab tak lama dah nak puasa. Jadi ada dua bulan lagi, rejab, Syabil, Ramadan. Ramadan tiba. Maka masuk Ramadan, masuk rejab ni, maka boleh dah selalu-selalu kita praktik puasa-puasa sunat kita. Nak menghadapi Ramadan tak lama lagi. Tak apa, biasa dah. Masuk Ramadan, kita pun puasa sehari. Rahat juga. Masuk satu Ramadan, kita nak puasa sehari 13 je. Lebih kurang kira pukul 9 subuh, pukul 7 maghrib, 13 je. 13 je berlapar. Mungkin boleh bagi mereka yang puasa sunat ada, isni kami,
Yaumul Bid, hari putih 13, 14, 15. Mari Ramadan biasa lah. Supa dengan orang belum berlari. Dah hari tak apa tanding 2 bulan lagi relax lah. Aku pergi masjid pun jalan dah. Jangan. Dah ya kena awam juga kena panah juga. Ya kena panah juga, kena lari juga, kena daki naik basikal ke, gate ke, jogging ke. Bila hari pertandingan, 4 kali 100. Ai, letih juga boleh. Nombor 1 lah. Adik belakang. Deh. Ya kena panah juga baru boleh nombor 1. Nombor 2 tak apa dah. Litah orang nombor 2, litah orang nombor 2. Nombor 2, deh. Ada teka. Dia ni belum berlari, litah orang nombor 2. Dia nombor berapa? Kaliga dapat ancik nombor 1 dan nombor 2. Jadi nak ceritanya, bagaimana nak boleh nombor 1, nombor 2? Kalau lari pun tak panah. Ramadan, nak puasa pun lagu tu juga. Bukan puasa saja. Nak terawih malam tu, 20. Kau lapar? 20. 20 soh pertama. 20 soh pertama sehingga 30 Ramadan. Kita cabar diri kita, maka Rejab, mari dah, latih dah, mari berjumaah. Bangun malam, sahur, qiyamulail, tahajud. Latih dah, selo-selo. Baca Quran pula. Bukan puasa saja. Maka bulan Rejab ini Nabi berpuasa. Ada sahabat disebut Nabi banyak puasa bulan Syaban, Nabi kata. Lalu Nabi kata, Nabi banyak boleh puasa dalam bulan Rejab dan di bulan Syaban lagilah baginda banyak berpuasa. Ramai manusia yang lupa kepada Rejab, padahal Rejab itu bulan Allah. Kelebihan dia ada kelebihan tersendiri. Walaupun kebanyakan ulama kata banyak hadis dhaif, tetapi hadis dhaif boleh beramal. Cuma dia tidak boleh menjadi hujah dan hukum. Tentu dikasih Allah, maka bolehlah kita berniat, berazam nak puasa isni kami. Lepas tu cuti kolah banyak bewah ni. Tak apa lah. Hari orang panggil bewah tu, tak usah puasa lagi. Sebab terima jemput tu, okay? Wajib. Maka masuk bulan Syaban, kita upgrade sikit. Puasa banyak hari sikit. Puasa selesai hari kau. Ada satu orang sahabat datang bertemu Nabi. Ya Rasulullah, berikan aku satu amalan istiqomah, satu amalan agar dapat aku istiqomah dengannya. Maka Nabi kata, muna amalan gapo? Puasa, dia kata. Lalu Nabi kata, berpuasalah pada Isnin dan Khamis. Isnin kami, Isnin kami. Maka dia kata, sikit Rasulullah. 8 hari je seminggu, 8 hari je sebulan. Sedangkan 22 hari tak puasa. Lalu Nabi kata, puasalah. Maaf deh, sebenar mula-mula. Yaumul Bid, 3 hari, 13, 14, 15. Allah, 3 hari je. Malak dah 10%. Mana kata 30 deh. Mana puasa 3 hari sebulan, 10%. Jadi 1/10. Jadi cerita dia sikit sangat Rasulullah 27 hari tak puasa. Maka Nabi kata, puasalah yaumul isni wal khamis. Puasa isni kami 8 hari. Kurang Rasulullah. Kurang lagi 22 hari tak puasa. Maka Nabi kata, puasalah 3 hari awal, 3 hari tengah, 3 hari akhir. 9 hari. Nabi tambah sikit-sikit lah. Rasulullah, kalau gitu puasa 20 hari, 21 hari, tak puasa 21 hari, 9 hari je puasa. Lalu Nabi kata, puasalah puasa Nabi, Nabi Daud. Tidak ada puasa yang lebih afdal daripada puasa Nabi Daud AS. Lagu mana? Hari ni puasa, esok dak. Lusa puasa, tulak dak. 15 hari puasa, 15 hari buka. 15 hari tak puasa. Tidak ada lagi orang yang lebih daripada puasa Nabi Adam. Lalu dia kata, sama. Berat sahabat ni dah. Begitu menanggu. Nabi kata, tak ada dah puasa lebih lagi. You tak dengar anjuran Rasulullah, dia puasa setiap hari. Setiap hari dia puasa. Mana? Setiap hari dia puasa 30 hari puasa.
Maka istiqamah apabila dia dead sebulan dua bulan, bulan yang ketiga dia tak boleh dah nak puasa sepanjang bulan, tak agak dah. Ada sakit, ada temu tika pergi musafir, temu tika pergi jihad, tak boleh juga nak puasa. Lalu dia berkata, alangkah ruginya aku tidak ambil anjuran daripada Rasulullah. Jadi kita nak sikit tapi istiqamah, latih. Jadi kalau kita nak latih lagi, puasa Nabi Daud. Puasa 3 bulan sekali, Rejab, Syaban, Ramadan. Kalau mampu, silakan. Tak ada masalah. Nabi pun puasa banyak. Sebab di dalam hadis ada bicara tentang puasa Nabi. Puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Syaban. Yang mana baginda banyak puasa di bulan Syaban tadi. Tuan-tuan yang dikasihi Allah, dalam kita menjalani ibadat kehidupan kita, dan ingatlah bahawasanya kita ni akan melalui beberapa fasa yang sangat dahsyat, ujian yang begitu menggerunkan. Sebelum nak kita lanjut perkara menggerunkan tadi, Nabi ada bersabda, sesungguhnya zaman itu terbahagi kepada lima. Zaman itu terbahagi kepada lima. Pertama, zaman nubuwah, zaman kenabian. Yang mana zaman kenabian ni dipimpin oleh para anbiya alaihi musallatu wassalam, yang diawali oleh Nabi Adam alaihi salam. Maka Nabi Adam telah memerintah dunia, menjadi pemimpin dunia masa tu. Kemudian dituruti oleh Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, dan sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ribuan tahun lamanya. 124,000 nabi, 313 rasul, dan wajib diketahui 25 rasul. Mereka inilah pemimpin umat Islam. Maka setelah wafatnya Rasulullah, maka habislah zaman pertama, iaitu zaman nubuwah. Khairul quruni qarni, Nabi kata, sebaik-baik kurun adalah kurunku. Dan iaitu kemudian selepas Rasulullah dipanggil zaman yang kedua, iaitu zaman khilafah. Zaman khilafah pertama yang mana dipimpin oleh para sahabat Khulafa'ur Rashidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali karamallahu wajhah. Maka pelantikan Sayyidina Abu Bakar adalah melalui musyawarah di antara sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat yang dijanji syurga. Abu Bakar lah orang yang paling layak untuk menjadi khalifah. Bapa akunya, tolak. Mula Umar, bapa aku pula, mula. Gapa bukti aku boleh jadi Perdana Menteri? Perdana Menteri, Presiden, menjadi pemimpin, khalifah, Amirul Mukminin. Jalan belakang lah tu. Lalu dia kata, sebabmu Rasulullah, sebabmu wahai Abu Bakar, Rasulullah hatikmu jadi tu imam ketika Rasulullah hampir-hampir wafat. Rasul sakit ke? Rasul suruhmu jadi tu imam. Doa? Bukan sebab Rasulullah. Bukan Rasulullah suruh. Bukan Rasulullah huzur. Macam-macam alasan dia. Ummulah wahai Umar, layak menjadi Nabi. Bapa aku pula. Nabi ada ayat. Nabi ada sabda. Kalau ada lagi Nabi selepas aku, Umarlah orangnya. Ummulah pada layak Umar. Mana boleh? Wahai Abu Bakar, sesungguhnya namamu pernah disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, dan Rasulullah Allah pernah kisalikum. Abu Bakar mengalir mata. Umar pada dalam royak lagu tu, aku tak layak sebenar. Wahai Abu Bakar, ketika nak ziarah, ketika nak hijrah daripada Mekah ke Madinah, engkaulah bersama Rasulullah. Engkaulah bersama Rasulullah bersembunyi di Jabal Sur beberapa hari. Engkaulah bersama Rasulullah sehingga sampailah di Madinah. Engkaulah paling layak Abu Bakar. Maka sebulat suara bersetuju, Abu Bakarlah orang yang paling layak untuk menjadi khalifah.
Namun Abu Bakar menjadi khalifah setahun setengah sahaja beliau pun wafat. Meninggal dunia Abu Bakar, lalu dilantik Sayyidina Umar pula. Dan Sayyidina Umar menjadi khalifah 3 tahun. Sayyidina Umar dibunuh. Zamir ujung-ujung Sayyidina Umar tu adalah orang tak suka. Biasa pemimpin mesti ada pembangkir. Jadi pemimpin ni mesti ada orang ada pengaruh kuat, orang tak setuju. Itu zamir Nabi lagi. Zamir Sayyidina Abu Bakar. Jadi zamir khalifah. Maka Abu Bakar dibunuh. Dan Abu Bakar Sayyidina Umar dibunuh. Lalu dilantik Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman ni dia menantu Nabi. Dia sahabat Nabi, menantu Nabi lagi. Lalu maka dia jadi khalifah lama. Siapa umur dia 80 tahun lebih. Banyak belah tahun dia jadi khalifah. Sehingga dia juga dibunuh. Dalam dia melaksanakan tugas sebagai pemimpin, ada sedikit orang tak setuju. Kebanyakan jawatan yang diletak oleh Sayyidina Uthman adalah waris-waris dia. Ada orang kata Sayyidina Uthman ni kroni. Dia latih geng-geng waris-waris dia sahaja. Bergurau Uthman. Lalu Uthman jawab, aku kenal anak waris-waris aku. Dia seorang yang amanah, integriti, jujur. Aku boleh tahu, aku boleh pantau, aku boleh marah, aku boleh tegur. Tapi kalau orang lain, susah sikit nak tegur. Antara alasan dia, Sayyidina Uthman juga dibunuh. Lalu naik Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan Sayyidina Ali juga dibunuh juga. Habis khalifah 4 orang tadi, Khulafa Ur-Rashidin, maka habislah zaman yang ketiga. Zaman kedua. Dan masuklah zaman yang ketiga, iaitu zaman Al-Mulk, zaman kerajaan. Kerajaan. Maka zaman kerajaan tadi sehingga ratusan hingga ribuan tahun, yang mana Khalifah Fatimiyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, dan berakhir ketika dinasti Utsmani Turki 1924. Dan kejatuhan tadi daripada orang Islam juga, daripada orang-orang Islam juga, tali baru yang meruntuhkan antaranya Kamal Ataturk deh. Bila jadi pemimpin sekular lah, bear tak boleh tudung sekolah agama, mana kata gitu. Maka Andalusia pun begitu juga, 400 tahun hebat tapi jatuh juga. Ya, masuk elemen-elemen barat, elemen-elemen suku sekular, berhutang, sistem riba dan sebagainya deh, konvensional lah. Ya, masuk begitu. Ni bukti kejatuhan kerajaan Islam masa tu. Raja dulu, khalifah, zaman khalifah, dia ni suka bukan semua raja lah. Ada satu raja ni Dia suka gundik. Jadi dia memerlukan banyak duit lah untuk membayar gotu, bayar goni, untuk beli, nak bersukaria ke. Okay? Maka datanglah orang barat ni. Dia kata, buatlah loan dengan kami. Buat pinjam dengan kami lah. Dia kata, wayaklah berapa juta nak. Berapa ratus ribu nak. Bayar bulan-bulan lah. Tapi bunga sikit-sikit lah. Daun-daun sikit rating. Bunga. Boleh. Suka berhutang. Semua orang suka. Kalaulah penjawat awet, muda deh. Suka berhutang. 30 tahun pecing tak habis lagi berhutang. Sedih. Bila start berhutang, tanya. Maka mati raja tu. Raja tu mati. Waklum banyak. Bila mati tadi, hutang banyak, bunga pun banyak. Maka marilah kerajaan barat tadi ke istana dan ingin merampas jenazah tu. Banyak raja tu nak ambil. Bapa dia kata, kerana ni raja mu ni tak bayar hutang kami. Janganlah gitu deh. Boleh, kalau mu nak mayat ni di kebumi kersi ni, serahkan tanah-tanah ini kepada kami. Lagu tu ada jajah. Ambil tanah, ambil negara,
gadai negara untuk bayar hutang. Nah, uzubillah. Gitulah kejatuhan orang Islam dulu. Dan begitu juga kita lah. Tanah Melayu sebelum Malaya Union, Malaysia. Tanah Melayu. Ui, tanah Melayu. Apa ratus tahun dah pernah sebelum dijajah tu. Orang Islam ke? Orang Arab ke sini? Ulama-ulama ke apa? Yang hebat. Maknakan tu pernah melaksanakan hukum Islam. Ada kisos, ada hudud, ada takzir, ada diyah dan sebagainya. Hukum Islam tu. Zaman tanah Melayu. Bila mari Belanda, Portugis, Berintis, habis. Dia bawa syekh. Bukan syekh. Dia bawa ke apa? Bawa paderi untuk mengkristiakan, menasroni ke tanah Melayu masa tu. Tu keluar bantuan, minta bantuan dengan kerajaan Sulaiman III Turki, minta dengan kerajaan Islam Aceh, minta bantuan dengan kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Indonesia, kerajaan Islam masa tu. Allah lemah tu balik awak. Tak awak mana? Belanda 180 tahun, Portugis 160 tahun, British 140, 400 tahun lebih. Jepun mari. Jepun anak pok jajah sungguh deh. Jajah jahat. Waktu jajah nak got pemikiran ideologi itulah. Tapi maka kita lihat pahlawan-pahlawan sehingga ada raja, seorang sultan nama dia Raja Ali Haji. Dan ni ada nama dia dekat masjid Cyberjaya. Hebat. Di tangannya ada badik, di kirinya ada kitab Dalailal Khairat. Jumpa mayat dekat atas bukit depan kota Famosa. Berjuang. Allah hebat. Begitu juga pahlawan kita Tok Janggut, Mak Kilau, Abdul Rahman Limbung. Hati ingat ada. Orang-orang hebat tuan-tuan guru. Ada Janggut rasa baik belaka. Tuan-tuan yang dikasih Allah. Maka akhir sekali kita sampai hari ni, bagaimana kita duduk hari ni? Alhamdulillah lah, Malaysia negara Islam, mazhab Syafi'i. Agama rasmi agama Islam, mazhab rasmi adalah mazhab Syafi'i. Ada sekali bila ada satu negara yang boleh hidup aman damai walaupun pelbagai agama. Walaupun pelbagai agama di negara dia boleh beraman. Maka ada satu lawak teh kerajaan mufti Kelate Malaysia pergi sana. Mana? Morocco, Maghribi. Maka muftinya berkata, kami meletakkan, mengasaskan bahawasanya satu je. Agama Islam, agama rasmi, agama Islam. Mazhab rasmi, mazhab Maliki. Rusia, okay? Morocco, Maghribi. Maka ancaman ko gapo ada ajaran pelik-pelik igak lalu ada dayah yang ingin mencemarkan kemurnian Islam igak lalu inilah boleh menjaga negara bila Islam menjadi pemimpin, Islam memimpin. Maka gitulah hari ni di Malaysia, tapi kita lihat apa berlaku. Semakin kuat dah demo tu bersuara. Ustaz Azhar kata tidur dengan teddy bear tu haram. Maka orang kafir pula menghukum gini. Dia basuh berok tak erti. Hukum, anak cerita buat hukum kan dia. Tisu lah dia, astagfirullahalazim. Sayang apa ni mu'allaf Adam Lawrence nama dia. Oh dia kuat. Kuat dia timbuk. Bukit Islam ni. Nak apa? Dia biasalah, dia kat ucapan Ustaz Azhar, dia highlight, dia ambil gambar sikit masuk dalam Facebook dia, tulis saya Cina. Kami ni boleh baca ya. Bergerak duduk kata. Ini orang telah mencemarkan kemurnian Islam. Tak ada tindakan. Kena ada ni. Kalau betul nak jadi negara Islam yang sebenar. Baik. Apa nak ceritanya bila masuk habis zaman ketiga tadi, masuk zaman keempat, iaitu zaman Jababirah. Inilah zamannya berlaku kacau bilau, berlaku fitnah-fitnah, berlaku maksiat di mana-mana sahaja. Sehingga ulama mengatakan pada zaman ini era fitnah terbesar tersebar
yaitu kuncu-kuncu dajjal. Ulama-ulama difitnah, mufti kena main lagu tu lah, dahsyatnya. Ulama-ulama difitnah, zaman kebebasan maksiat di mana-mana. Maksiat ada di mana-mana, tetapi mungkin tertutup, tapi ada. Pelacurek, rumah pelacurek kena ada. Berat benar dah lah ni. Bunyi boleh sebut lagu tu, tapi mujur minta maaf dah hari tu. Jadi, tuan-tuan, kelak malah, arak, Allahu Akbar, judi, toto dan sebagainya. Kadang-kadang bila nak sebut cerita bab hukum, kerak tangan, zalim. Apa orang sebelah sana, orang bukit Islam, duk sebut zalim, marah. Rupa-rupanya, kalau orang curi, orang tak judi, dia yang rugi. Islam juga belakang lepas ni. Tak ada lagi nak beli dadah, tak ada lagi nak beli gotu, tak ada lagi nak judi. Bankeraklah aku. Rupa-rupanya, keamanan. Bila mana arwah Tok Guru ni Aziz haram ke di Kelantan ni, kelak malai, judi, ramah. Isteri-isteri Cina-Cina pergi terima kasih dah. Membuktikan benda tu dalam agama mereka pun melarang. Tuan-tuan dikasih Allah, zamir jababirah sedang kita alami sekarang. Yang mana zamir ni lahirnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Orang yang bukan layak menjadi pemimpin, na'udzubillah, sudah berlaku. Dan dikatakan umat Islam dihina, umat Islam dibantai, dibunuh. Lalu para sahabat tanya Nabi, orang Islam tak ramai ke masa tu? Bahkan mereka ramai, namun mereka seperti buih di lautan. Benar, kita tengok Gaza, Allah, 23,000 dah mati, 59,000 tercedera. Allah, tak ada ke orang tolong? Yamin tolong. Kita tolong melalui pitih lah. Hak lain senyak dik, tak ada kata apa. Ada orang di sana ayat, ayatnya senyak. Allahu Akbar. Hantarlah doa, bantuan, apa sahaja yang kita mampu, tuan-tuan yang dikasihi Allah. Maka ketika itulah bila berlaku kerosakan, bila habis zamir tu, zamir jababirah ni kemuncak, mana kata pembunuhan, fitnah, maksiat kemuncak, maka masuklah zaman yang kelima. Kita tak tahu bila zaman kelima akan masuk, iaitu zaman khalifah yang kedua. Inilah zaman terakhir, iaitu zaman yang mana suasana menjadi seperti zaman Nabi. Kapal terbang tak ada sebab tak ada minyak, elektrik, internet, semua tak ada. Maka kembalilah seperti zaman Nabi, kembali guna pedang, guna pelita dan sebagainya. Masa tu ada kereta, ada, tapi tak boleh, tak ada minyak. Kereta Tesla tak ada api. Internet, telefon ada, internet tak ada. Telefon ada, mampu, tak ada bateri, tak boleh nak cah. Sumber utama minyak dengan elektrik tak ada. Maka cari kayu api mula. Maka sipir lah ngeceh. Ada orang kata, buatlah persiapan. Maka zaman tu dipimpin oleh Imam Mahdi. Imam Mahdi kalau kita nak cerita, dia mari bila? Mari dan saat akan berlaku peperangan besar. Lepas tu pergaduhan tiga beradik raja merebut takhta. Dan ada hok berlaku, hok panah-panah, dia kata dalam hadis akan muncul di sungai Ufrat. Sungai Nil, yang kata sungai di Arab Saudi, yang mana akan timbul emas segunung. Orang kata nak ingat melihat emas setinggi gunung, bukan emas sebanyak supang gunung. Maknanya banyak, kalau Allah mah orang kecek kiah, banyak apa gunung gitu. Banyaknya. Maka Arab Saudi akan menjadi negara paling kaya di dunia. Dan benda tu jumpa dah. Jadi ni orang-orang perbincangan ulama-ulama lah, nampak dah sikit-sikit tanda-tanda. Kemudian tuan-tuan yang dikasihi Allah, maka dipetik dalam hadis
yang mana Rasulullah bersabda, umur umat Islam tidak akan sampai 1500 tahun. Maka Iman Ibnu Hajjal Al-Asqalani berkata, seorang ulama hadis pengarang kitab Fathul Bari, bab dia. Dia kata apa? Metafsirkan hadis ini, sesungguhnya umur umat Islam akan sampai 1470 Hijrah. Ah, sudah tak lama. Hari ini 1445. Dia kata, Ibnu Hajar kata 1477. 32 tahun lagi. Maksudnya gapo tu? Kiamat ke? Maksudnya umur umat Islam habis itu. Kerana bila habis orang Islam semua, maka tunggulah saat kiamat. Na'udzubillah. 33 tahun. Dalam 33 tahun tu macam-macam boleh berlaku. Imam Sayyuti berkata, umur umat Islam sampai 1477 tahun. Imam Mazhab Syafi'i juga. Imam pengikut Imam Mazhab Syafi'i. Baik. Maka ketika itu, ketika bagaimana Nabi kata tak sampai 1500 tahun umur umat Islam? Kerana di akhir zaman nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan mematikan seluruh umat manusia, yang orang-orang Islam, seluruh umat Islam, seluruh manusia yang beragama Islam. Ha, gitu. Mati semua. Dan di atas muka bumi hanyalah tinggal orang-orang kafir sahaja. Dan orang kafir inilah yang akan menyaksikan kehancuran bumi, kehancuran dunia. Allahu Akbar. Nah, ayat sini kena hari kedahsyatan hari kiamat, orang Islam tak kena, orang kafir je. Selagi ada orang Islam sebut Allah, Allah, duduk dalam gua, duduk di atas gunung, Allah tidak akan kiamat lagi. Mati orang beriman ni, maka barulah Allah kiamatkan dunia. Kiamat tu penghujung dah. Tapi umat Islam, orang Islam akan melalui zaman, akan melalui zaman apa? Zaman khalifah tadi. Zaman khalifah ni iaitu tanda-tanda kiamat besar berlaku. Allahu Akbar. Jadi tanda kiamat yang besar tadi akan berlaku bila? Dalam masa Imam Mahdi muncul, bila khalifah dilantik, ha, tanda kiamat yang pertama hok besar kemunculan Imam Mahdi. Ha. Jadi tak tahu bila. Kalau kira nak ikut pendapat mazhab, pendapat Imam Ibnu Hajar, 32 tahun. 1477 dia kata. Kalau nak ikut Imam Sayyuti, 1477 tahun. Imam Ibnu Hajar 1476 tahun. Hijrah. Tak lama. Kita berkata, tak dedah hamba. Lah ni umur 90 mati dah. 90 mati anak kita, cucu kita. Maka penting itulah, pentingnya didikan akidah, cerita tentang ilmu agama kepada mereka. Takutlah gah, sebab akan ada peristiwa yang sangat sangat gerun dan menakutkan, iaitu ad-dukhan. Menurut ahli meteorologi dan astronomi, akan berlaku hentaman yang kuat meteor kena bumi. Maka asap hitam, fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Maka tak kala ad-dukhan, asap tebal, asap tebal itulah dipanggil ad-dukhan. Ulama mentafsirkan akan datang ad-dukhan kepada manusia di hari kiamat, yang memasuki penafasan manusia, sehingga manusia akan merasakan seperti kalau seduk tu boleh membawa mati. Tanamai habis, tanamai pokok, sayur-sayur, binatang ternakan mampu. Dalam hadis juga menjelaskan mengenai bentuk dan sifat ad-dukhan. Hadis riwayat Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Tuhan kalian memperingatkan kalian dari tiga hal. Pertama, asap yang jika mengenai orang muslim, orang Islam,
maka mereka akan rasa nak matilah, leh sakit asap yang tebal tadi. Rasa macam apa kita masuk dalam asap tebal tu. Sesak nafas ni. Sesak nafas mungkin nak mati, lelah. Sedangkan jika mengenai orang kafir akan merasakan sapa tubik, sesak nafas juga dan tubik habis cair daripada telinga dia. Dan kemudian habis ad-dukhan, Nabi kata datanglah dajjal, na'uzubillah. Baik. Bila orang beriman ni kena hanya sesak nafas gitu je, bekok mata ke apa deh. Tapi orang kafir dia boleh sesak nafas dan mengeluarkan lebih dahsyat lagi lah makna kata. Jadi bayake dia mari dalam masa 40 hari. Dia mari dalam masa 40 hari kita tak sihat dan kita pun asap tu habis, kita pun cubalah barulah moga sakit ni deh. Nak cari obat, makan ni tak ada, nak kerja, nak cari PT, nak nane mula, nak mega mula. Tika tu dajjal mari. Allahu Akbar. Sepengah COVID baru ni, tak boleh kerja. Habis PKP, baru boleh pergi. Kita pun buka kedai mula, nak nego mula. Tak ingat dah, tebal hati sana gana. Mana nak belajar mula dah. Masa, namanya 40 hari tu, dan masa yang panjang tadi, kita pun nak keluar lah ketika itu dajjal mari. Dajjal mari menawarkan keperluan kita, beras, minyak, gula, susu, pamper, anak kecil, anak, internet, sudah, telefon, wifi, orang minat gadget, minat wifi, nak go tu, nak go ni, saya borek dulu, macam tu. Jadi tuan-tuan yang dikasih Allah, itulah pentingnya kena royak ke anak isteri. Sebab tu Nabi kata rantailah anak-anakmu di tiang-tiang masjid, takut tergoda. Baik. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bilakah ad-dukhan itu datang?" Baik. Tadi kita kata berlaku fitnah, pembunuhan, peperangan orang Islam sendiri. Masuk zaman khalifah ni, Sayyidina Imam Mahdi. Lepas tu ad-dukhan, dajjal. Tapi bila perkara tu akan mari? Tanda dia, Nabi kata apabila datang tiga perkara. Pertama, apabila penyanyi-penyanyi wanita bermunculan di mana-mana. Penyanyi wanita, artis-artis buat konsert. Deh, jom heboh. Sudah ada. Cuma Kelantan ni dia tukar nama sikit. Nama apa orang ni? Carnival apa? Tapi orang Tina tak mari, orang jatuh artis lelaki. Tapi negeri-negeri lain artis perempuan. Tak tutup aurat, pakai ketat-ketat. Kelantan ada. Le Kelantan baru ni dah dibaca. Ada. Batu tu Coldplay. Orang jatuh pun ada je. Orang Tina duk joget nyanyi. Blackpink mari dah. Nak oyaknya. Penyanyi-penyanyi wanita sudah datang. Konsert besar-besaran. Ha.